Partai Perindo menunjuk Erni Purnami sebagai pengganti antar waktu kadernya di DPRD Kabupaten Nganjuk. Erni diangkat menggantikan Muhammad Ibnu Hajar yang dipecat karena dianggap melakukan pelanggaran berat dan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Apa itu sosialisasi dulu sama komisi, sama apa program-program kerja yang ada gimana nanti agar bisa menjalankan yang dulu mungkin belum sempat dijalankan sama Pak Ibnu, mungkin saya bisa menggantikan untuk lebih baik lagi. Kami berharap Pak Erni selaku pengganti antar waktu daripada anggota dewan sebelumnya menjadi etalase partai yang mumpuni, yang kemudian berkualitas, dan yang jauh lebih penting adalah mampu menyuarakan aspirasi daripada partai. Melalui pelantikan PAW DPRD Nganjuk ini, Partai Perindo berharap kadernya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjadi wakil Partai Perindo dalam membela kepentingan masyarakat di Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.